Kata bicara kita akan kena seranik. Kalau tangan di sini nakal cemas. Akan kena isola, akan tengah nakal. Dengan sedikit langkahnya angkat lagi apa yang terbakar rentangkan di sini apa tuh jika di sini ada seorang asur ke tengah terus hijau ke belakang apa aku sekali datang loncat di sana apa yang terbakar satu dua juga dari ibadah laku persida ubah Nathan di sini langsung itu sudah dalam draft itu pemain dari Ipoba gagal balik sudah angkat pertama Badera B laku sudah terima langsung sudah empat ke satu angkat langkah ke belakang atau ke sekali datang angkat Budi Sari atau empat ke tengah langsung di sini gagal sudah apa yang terjadi sudah. Nah, sayang-sayang saudara Prebon, dengan kita buktikan dan saksikan bersama, kembali sudah saudara-saudara, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, angkat lagi, kembali, langsung sudah di sini, kembali sudah, lepas, titik kecil, kembalikan nomor 8, kembali dari arah belakang, bagus sekali saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saudara-saudara, hingga terjadi pemain dari putra tuan rumah kembali sudah bersinar lakukan sudah Ipoba akan lagi natap maka tengah lapas di jarak kecil lagi akan terus beradik kemesan sudah kami asuh ini mencoba menggerakkan kembali ke sudah di sini lapas sudah datangnya bola pendek menghilang di sini sedang atap tengah lapas satu pendek di sini cukup belakang maka tengah lapangan di sini natap cemas hingga terjadi beberapa kali menjadi sudah sana sebelah konten maka kita masih punya coba langkah selanjutnya aku karir balikan 1, 2, 3 atas adik di sini apa selagi masih selamat sudah akan dibawa nomor 3 ada salah natal apa selama 3 satu dua dengan kompakan orang yang orang di presiden saudara inilah terjadi kembalikan sudah masih memutar baik lakukan akan pendek di sini akan dibawa akan tengah natal langsung saja itulah Victor nomor 2 tiga yang keras sekali pukul yang tidak bisa dikembalikan jangkauan dari putra tuan rumah Iponera kembalikan sudah di sini sudah terjadi sudah masih kita saksikan bersama kembalikan sudah saudara Benton maka terjadilah langkah-langkah selanjutnya akan pendek 1, 2, 3 pendek ke belakang dari Ipoba akan natal satu sekali saudara menilang sudah sana langsung saja sambar keras dari putra Ipoba Destasa Victor nomor 3 akan mencoba melakukan dengan cek dengan gayanya lakukan dengan ansang-ansang bagus sekali datangnya pun terima langsung dari Ipoba sekutu ke tengah tengah bagus sekali sudah sana hingga terjadi juga langkah selanjutnya kita coba kembali akan 1, 2, 3 balikkan kebetulan 1, 2, 3 di sini kembalikan di sini aku tidak mereka kawannya kembalikan sudah akan otak jidan loncat ke tengah otak sekali akan ada tengah otak di atas akan pendek telah asam kita sudah Budi Sumber ke sana akhirnya terpangkau cakap saudara-saudara langkah selanjutnya masih balik sudah kita nantikan bersama masih kita coba pemain-pemain itu terdekat 1, 2 inilah terjadi saudara hingga kembali ke saudara penonton maka kita buktikan beberapa kali serangan-serangan yang dicoba dari putra Ipoba kembalikan ini ada pemain dari Caldera lakukan dengan ancang-ancang bagus sekali datang ke sayang sedikit saudara hingga terjadi juga langkah selanjutnya yang kita sudah masih kita buktikan serangan aduh akan jadi baik saudara masih dengan tepat sekali pemain-pemain dari Isadea mencoba mempertahankan angka-angkanya masih tetap tidak buktikan ada coba lagi hasil jidan sudah dibiarkan begitu saja dengan cepat sekali loncat di sini nomor punggung 5 saudara-saudara namun coba ke belakangnya 1
Oke. 1 2 3. Atuh. Gol kosong. 1 2 3. Hingga terjadi menjauh di sana pemain-pemain dari Ibada Saudara Sampan. Masih kita saksikan pemain dari Putra Isodea. Pasang apa? Kenapa bisa? Masih ada Sang Asu. Sekarang apa? Apa sih? Tepat sekali. Karya sekali saudara dengan tepat sekali posisi disisikan dari Putra Isodea. Saudara-saudara cepat sekali dan Putra ke atas ini tenter yang singkat dan pada pembangkasan atas tuh cepat tepat sekali masih di masa belakang ada saudara nomor 4 pembangkasan Putra Isodea. Beta datang apakah yang dikocok 1, 2, 3 pembangkasan 3. Inilah terjadi juga saudara-saudara dengan demikianlah pemain-pemain yang sudah kita saksikan bersama kembali sudah berjalan di kaliku perjuangan dari Ipoba masih memimpin kemenangannya satu di sini kosong lagi ada Putra Ipodera kembalikan akar lagi dan dengan apa lakukan sudah ini langsung saja dengan ceroboh mengangkat dengan akar dan asur kembalikan sudah kepada Putra Ipoba masih kita coba belakang satu dua tiga kembalikan lagi akar lagi apa yang kita sekolah dari belakang akan mereka sudah angkat dari tete lagi satu tiga kosong kembalikan sudah satu dua apa itu dari apa saudara-saudara 1, 2, 3 lemah lembut sekali mentah sekali nomor 4 di sebelah sana hingga terjadilah juga apalah sedikit sempurna kembalikan sudah di sini angkat lagi bagus saudara-saudara terobosan-terobosan ke belakang kali ini saudara-saudara terjadilah kita saksikan bersama saudara perempuan yang menjadikan kali kita perjuangan dari Ipodera ini yang mencoba menekan serangan-serangan dari Putra Ipoba jauh tak tersingkir hanya satu di muka tertinggal kembali ke sudah saudara perempuan masih satu demi satu pemain-pemain dari ancaman yang cukup berbahaya ini kembalikan dari Putra Ipoba Baribe akan mencoba dengan gerak langkahnya apel panjang berbunyi dengan ancang-ancang 1, 2, 3 angkat tendara dan pantas terpulang apokulah sebetulnya apokul sekali saudara-saudara maka langsung saja sampai-sampai yang keras sekali dari Putra Ipodera yang mana kita saksikan hijau tanpa nomor punggung akan mencoba dengan ancang-ancang bagus sekali datangnya pula terima langsung Ipoba otakan nakal nakal langsung salah pemotan saudara juga terjadilah juga dengan langkah selanjutnya berapa kali menjauh di sana kita saksikan bersama-sama lakukan dari Putra Ipoba otakan tengah di sini Ipoba otakan tengah otakan kembali 1, 2, 3, 4, ayah kali ini pemain bahkan dengan lika-liku perjuangan yang cukup keras kembalikan Shen oke sudah memasuki posisi masing-masing kembalikan sudah dari Putra Ipodera Ipodera lakukan sedapannya manis sekali terima mata pukul oke angkat kembali langkah selanjutnya di sana hanya terkait sesudah pemain dari Putra Ipodera kembali lika-liku perjuangan Ipoba Ipoba mencoba yang sempurna sekali apakah di belakang apa akal lagi sudah hingga lapas dengan ceroboh kali ini atas taktis cover pertanyaan dari Putra Ipodera kembalikan langkah saja 1, 2, 3 1 di sini kosong bertahan kembalikan Budi Sumirat angkat tangan lapangan di sini kosong 1 di sini angkat lepas saudara kembalikan saudara di sini kecernya berikan bukan menilang sini langsung saudara-saudara hingga terjadi sudah saudara konton benar-benar jangkauan yang tepat sekali dari Putra Ipodera kembalikan sudah di sini akad Ipoba apalagi umpan lepas sudah saudara-saudara hingga terjadi juga lepas 14 kembar oke saudara dengan demikianlah lika-liku perjuangan dari Putra Ipoba maupun Ipodera kembali lapangan di sini akad terlaki saudara hingga terjadi akad terlaki langsung kembali saudara-saudara lepas kandas benar-benar yang cukup akurat sekali cemasan dari Putra Ipoba kembali lawan di sini lakukan sudah masih bisa ditolong kembali lagi sudah angkat lepas titik kepeci 1, 2, 3 akan mereka sudah kami berdiri kepeci sebesar otakan nata inilah terjadi saudara-saudara lepas kandas benar-benar pemain-pemain dari Ipoba bisa mengecohkan pemain dari Putra Ipodera kembalikan lawan selanjutnya 1, 2, 3 dengan cepat sekali lakukan akad tadi apakah sudah Budi Sumirat apakah tengah lapangan apa loncat pukul lagi cepat
kembali saudara-saudara imbang dasar dan artinya benar saudara walaupun maka terjadilah tindak geser satu demi satu angka yang dimenangkan dari putra Ivoba pada set yang pertama berjalan kurang lebih 10 menit kemudian kembali ke sudah saudara hingga terjadi geser sudah akan lagi open up apapun sudah saudara hingga masuk dengan timbulnya saudara-saudara pada sektor pertahanan kita buktikan dan serang sudah pertahanan dari putra Ivoba kembalikan sudah langkah selanjutnya kiri ke kanan siapa yang akan tertuju dari putra Ivoba kembalikan ke tengah lapangan ada serangan nakal apakah lagi masuk sekali saudara hingga tepat sekali posisi yang keras sekali dari putra Ivoba benar-benar menakjubkan mengherankan menggeber sekali cemesan dari samping kiri depan belakang kembalikan sudah di sini akan sudah masih dalam saat ke tengah lepas sudah saudara hingga lolos sudah berapa kali di sini terjadi juga putra putrikan sini pemain dari Ivoba saudara perlukan dengan demikian maka apaknya akal pemain dari putra Ivoba laku 2-3 kepada Cidan di sini Ivoba atau lagi di sini hingga terjadilah sayang-sayang saudara-saudara lepaslah lepas di sini akan terjadi kali ini kontakan satu saudara nomor Adik dan Asru ini kembali ke sudah di sini akan terjadi itu tangan ke tengah laku lepas di sini saudara-saudara terjadi juga di sini tak terpaku dan tertipu sebelah pemain dari Ivoba kembali ke saudara Asru kata kalah pendek lagi pendek atau tengah atau ada pemain atas ini masih terima langsung bol kembali ke saudara di sini sebelah kita masih lagi satu dua abu di sini ke tengah alat tangan hantar ke saudara satu dua tiga kembali satu dua maka terjadi juga lemah sekali pemain dari putra Ivoba kembali putar balikan saudara penonton jauh-jauh kita saksikan bersama masih putar balikan saudara penonton dengan gerak langkah 1-2 putus sumir maksan selapan angkat tadi saudara usailah senar terjadilah di sini 21-17 dengan demikianlah dikali itu perjuangan pemain dari putra Ivoba ancang-ancang masih kita lakukan dengan tenangnya kali ini angkat lagi 1-2-3 Cidan loncat dari pinggir pada saudara hingga masuk juga tertipulah sudah di sana pemain dari putra Ivoba kembalikan lengker-lengkernya akan lagi ke sana turun belakang kali ini pemain dari putra Ivoba ke tengah lapangan satu di sini lepas secara natap setengah lapangan atau di sana lepas juga saudara hingga terjadi tambah satu pemain dari putra Ivoba di sini lah terjadi juga dengan sedikit langkahnya angkat lagi apa yang terbakar lentangkan di sini apa itu jika di sini ada seorang Asrul ke tengah terus si Joe ke belakang apa aku saya datang loncat di sana apa itu kembalikan satu dua tiga saudara-saudara cemesannya Kristi menyalangkan dan memandangkan petikan yang cukup emas sekali dari putra Ivoba tersungkur sudah jatuh di muka pemain-pemain dari putra Ivoba kembalikan sudah di sini masih putar balikan ancang-ancang pemain-pemain yang sudah kita saksikan bersama inilah berkiprah Ivoba di biru dan hijau akan mencoba langkah-langkah 1-2-3 kembalikan Astro nomor 4 kembalikan pendek Astro ke tengah bagus sekali kembalikan nomor 2 angkat ke belakang hingga terjadi poin 23 ya 23 satu demi satu benar-benar pemain dari putra Ivoba mempertahankan kekiprahannya kembalikan sudah di sini angkat lagi 1-0 di sana kosong berapa kali saudara 24 oke saudara terjadilah juga jangkauan-jangkauan yang tepat sekali kita saksikan dari putra Ivoba masih juga kembalikan sudah lawan di sana Asrul apakah pendek lagi penyerang juga sekali langsung proses nomor 8 sebelah sana hingga terjadilah pendek singkat dan padat besar kedara pertahanan putra Ivoba saudara-saudara lakukan sudah di sini ancang-ancang fokus sekali datanya bol kembali ke nah inilah terjadi saudara penonton usai sudah saudara penonton dengan angka 25